Assalamualaikum, hari ini Dapur Muslimah akan membuat telur bakar. Ikuti saya sampai selesai ya, biar tidak ketinggalan. Bismillah, memasak dengan bahagia. Bahan yang dibutuhkan, telur ayam 5 butir, daun bawang sesuai selera, cabai merah keriting 6 biji, cabai rawit 4 biji, bawang putih 4 siung, bawang merah 7 siung. Telur saya kocok-kocok. Masukkan semua bumbu. Masukkan garam setengah sendok teh. Masukkan kaldu bubuk setengah sendok teh. Kita aduk-aduk. Saya goreng telurnya. Masukkan kecap Inggris 2 sendok makan. Masukkan minyak wijen 2 sendok makan. Masukkan minyak bawang 2 sendok makan. Alhamdulillah, telur bakarnya sudah jadi. Bisa dimakan dengan nasi. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum.